Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog kali ini seperti yang ulang-ulang. Karena banyak banget permintaan teman-teman dari Cheese, ih mau minum. Atas permintaan teman-teman semua dan netizen dan dari Cheese semuanya, akhirnya Cheese membuat vlog ini, yaitu cerita atau kisah-kisah mistis selama Cheese dan tim Cheese berada di Raja Ampat. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman boleh banget yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga bagi yang belum. Karena subscribe itu tinggal pencet aja bagi yang belum. Kalau udah jangan dipencet lagi, tekan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa dinyalain. Terus kalau udah, terima kasih banyak dan selamat bergabung. Dan seperti saya akan geser dulu kiri dah. Oke. Raja sudah geser ke kiri dan nanti di sebelah kanan akan diisi oleh seseorang yang dikabarkan pernah mengalami hal mistis tersebut dan siapakah dia. Nanti lo masuknya dari sini. Ntar gue freeze tiba-tiba lo masuk ya. Geser lagi. Dan saya akan panggilkan, ini dia rekan saya. Dan sekarang kita sudah bersama Aries sebagai bintang tamu di vlog kali ini, yang dia merasakan super duper banyak sekali hal-hal mistis selama kita berlindung di Raja Ampat. Aries, apa yang kamu rasakan? Sebenarnya ini syuting live apa talk show apa gimana? Ada nggak Bang Aries yang mau lu sampein nih ke netizen-netizen? Karena kan katanya waktu kita nginap di kamar terakhir nih, ada nokatnya editnya di kamar terakhir, itu katanya lu ngeliat sosok, maaf ya, muka nenek-nenek, muka tua tapi badannya pendek. Oh, kakek-kakek tapi badannya pendek. Nah, silakan diceritakan kronologinya. Kita mulai dari hari pertama. Lama dong. Bener. Hari pertama lu juga ngerasain hantu. Oke. Pertama kita di resort yang pertama itu, aku nggak ngerasain apa-apa. Satu mungkin capek. Tapi gini, kalau teman-teman penasaran di hari pertama itu di mana, hari kedua itu di mana, ada di vlognya No Cut No Edit. Itu benar-benar real banget dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu ngalir gitu. Oke, di tempat kita nginep pertama aku nggak ngerasain apa-apa. Mungkin satu capek, tidurnya nyenyak. Yang hari kedua baru pindah resort kan. Iya. Itu yang pertama aku rasain. Awalnya si Ella tiba-tiba ke aku, kan kamar udah dibagi-bagi tuh, tiba-tiba ke aku terus bilang, kak mau tukeran nggak tempat tidur, ya apa kamarnya, kenapa ya, aku takut, kata dia gitu kan. Udah deh, ayo Jo, kita pindah ke kamarnya Ella gantian, biar dia di kamar yang tempat kita gitu. Itu hari kedua ya. Ya, kan? Ya itu di kamar yang kedua kan, kamar yang besar banget kan. Kamar yang kedua. Pertama? Itu yang pertama nggak ada. Oh, berarti kamar pertama aman. Nah, kamar kedua vlognya yang ini di kamar yang benar-benar besar banget. Emang ada yang ntar di situ? Di editingnya. Oh, kan? Iya. Di editing. Oh, berarti kamar pertama aman. Aman. Nah, kamar kedua vlognya yang ini di kamar yang benar-benar besar banget. Akhirnya kita pindah dong. Tapi aku duluan, Fazo belum. Dan bener emang posisi kamar itu di sampingnya itu kalau nggak salah langsung hutan, ya kan? Oh, pojok ya kamarnya ya. Oke. Okay. Hutan. Terus nggak tahu kenapa saat menjelang maghrib atau apa sih, udah malam deh pokoknya, yang lain tuh pada dinyalain depan kayak pendoponya gitu di depan kamarnya. Di kamar ini enggak gitu. Enggak tahu alasannya, alasan yang mungkin pemilik apa karyawan resortnya enggak tahu kenapa, tapi emang enggak dinyalain, emang bener-bener gelap. Nah, akhirnya gue pindah dong. Pindah, akhirnya Ella pindah ke tempat yang gue tadi pertama. Dan kita gue
gue pindah ke situ tapi belum sama Fazo. Begitu masih beberes. Ya, beberes. Terus gue masuk, itu rasanya udah emang udah enggak enak. Beda, beda sama kamar yang tadinya gue di situ. Eh, bentar, maaf. AC. Emang AC kopi, Ren. Panas. Udah makin ramai. Makin ramai makin panas, guys. Dah, yuk. Akhirnya gue sendirian yang ke situ. Gue cek kondisi kamar emang nggak enak tuh, rasanya tuh nggak enak. Satu kayak pengap gitu, dua ada aroma nggak enak. Beda aja gitu kamarnya ya. Terus akhirnya Fazo nyampe, ya Jo. Aku cuma ngasih clue Fazo gini, Jo, lo seriusan mau tidur sini? Gue kalau Arya sudah ngomong kayak gitu udah nggak mau. Berarti tanda-tanda gitu. Oke, berarti posisinya di situ. Aries, aku gak mau nyeritain kondisi ke Fazo, gak mau nyeritain kondisi yang mama biar aku ngerasain itu. Maksudnya kayak beda rasanya gitu kan, aku gak apa punya indera gitu lah. Iya, aku berarti gak kayak gitu, aku cuma bisa kadang-kadang ngerasa aja gitu. Berarti posisinya lu tidur sama Fazo sekamar, Derry sama? Derry sama Wildan. Sama Wildan, Bagus sama? Bagus bertiga kadang sama, oh, Derry okay. Sama kita. Posisinya aku sendiri, Ella sama? Ella sendiri, itu posisi kamarnya beda-beda. Kenapa lu ngomong ke Fazo serius lu mau tidur di sini itu kenapa? Gue sering banget gitu kan Jo ya? Iya, atas dasar apa lu ngomong itu? Pasti kan lu udah ngerasa. Nah, inilah Yun yang gue bilang tadi, ada orang yang mengerti tentang itu. Kalau gue tuh gue nggak ada kemampuan untuk nggak segamblang itu. Tapi mungkin teman-teman dari kita juga yang pernah merasakan hal tersebut di antara tengah-tengah kayak abu-abu gitu kan, yeah. Antara iya atau enggak. Tapi apa yang mendasari lu ngomong untuk lo yakin di sini? Itu kan pasti ada alasannya dong, karena kan di sini pasti teman-teman juga kepo kenapa tiba-tiba ngomong, pasti ada alasannya. Oke, yang pertama di itu kan kayak tirai semua. Tirai semua, ingat nggak Jo? Iya, kamar yang kedua kan. tirai gede semua dan tinggi. Pas gue abis masuk ke kamar mandi, pas keluar lagi tuh tanpa gue sadari gue melihat sesuatu, tapi cepet gitu gerakannya. Berwarna apa? Nah, kayak cepet aja kayak gerakan gitu, tapi gue nggak tahu sosoknya. Bayangankah atau apakah? Lebih kayak bayangan bening, putih kalau gue bilang. Oke. Gitu. Dan gue punya temen Fazo ini selalu ngigo. Nanti ada penjelasannya juga di hari yang kesekian. Akhirnya Fazo berpindah tempat. Yang ada di kamar itu ada aku dan Mas Bagus. Oke, itu mesti penginapan yang sama, cuma ya. Beda kamar ya. Akhirnya kita berdua sekamar. Kita berberes pakaian gitu sambil lah kita ngobrol. Posisinya aku di atas di tempat tidurnya, Banggut masih di bawah ngerapiin drone atau apa deh, nggak tahu. Dari obrolan itu sama kayak tadi, tanpa aku sadar ada sosok perempuan tapi tinggi, rambutnya panjang gitu, ngeliatin ke gua. Itu yang jaga ya. Itu kali ya, gak tau deh, merinding ceritanya. Sama, makanya gue gini. Aku merinding teman-teman. Jadi tapi dia, ini bukan RCS lo ya. Jadi dia posisi berdiri, dia ngeliatin kita ngobrol, cuman aku orangnya kalau abis ngeliat gitu-gitu tuh pengen cerita nih, pengen cerita banget. Seolah-olah pengen, ini loh, kan campur aduk kan. Kayak perasaan, gak tahu itu perasaan takut atau gimana ya. Pengen cerita tapi gak deh gitu. Kalau biasanya kata orang kalau ketemu gitu-gitu nggak boleh diceritain, benar ada. Iya, kalau masih di tempatnya. Ya udah deh, tahan sampai besok lah minimal gitu kan. Akhirnya obrolannya berlanjut ke Banggut sama Mas Bagus, masih ngobrol terus si sosok itu tetap di situ. Akhirnya nggak tahu kenapa Mas Bagus, yes, ngobrol pindah ke depan yuk gitu. Nah, ke depannya, di depan, jadi kamar itu depannya ada kursi dan bangku, dan lagi-lagi yang aku bilang tadi loh, ada pendopo yang gak dinyalain. Aku perhatiin kok yang lain dinyalain, kok ini enggak gitu. Kenapa di sekitar gazebo itu ada kayak tempat sampah agak jauh gitu, pohon-pohon gede sampingnya itu udah pohon semua karena itu hutan, kayak dibatasin pagar gitu. Di situ aku melihat kayak ada bapak-bapak lah gitu duduk di tangganya gazebo itu, kan gazebo ada kayu ada tangganya kan, itu dia kayak duduk gitu.
tapi diem, posisinya diem aja. Itu jam berapa tuh kira-kira? Udah mulai jam 2 apa jam 1:30 gitu. Sekali lagi tapi gak mau cerita lagi ya. Posisi itu dia gak bergerak sama sekali, tapi tetap ada bawa bapak itu. Di sebelah sana yang tempat sampah itu ada sosok gede gitu. Kayak bayangan gede gitu. Bayangan gede pokoknya di tempat sampah. Di tempat sampah itu ada sosok gede banget. Sama itu gak bergerak. Ada satu malam di, kalau gak salah, 2 hari sebelum kita pulang. Nah di situ aku memang gak ngerasa apa-apa, cuman waktu aku kebangun, aku gak lihat jam sih, aku kebangun pengen pipis. Itu pertama kalinya aku ngerasa males lah. Males aja gitu, gak tau kenapa males. Tapi aku gak ngerasa aneh, cuman ngerasa males lah gitu. Tapi ada apa, perasaannya apa tuh pas kayak gitu maksudnya? Gak tenang. Aduh merinding lagi. Karena di dekat toilet aku jemur, jadi lembab. Ada jemuran, jemuran kan aku nyuci kan selama di sana. Ada jemuran lembab, ada jendelanya, jendelanya ngadep ke belakang. Nah itu, aku merinding. Nah abis itu aku tidur sendirian dan itu yang Fajar nggak bisa tidur. Nah abis itu kan aku mau WhatsApp Ella juga nggak bisa kan, mau minta Ella temenin nggak bisa, nggak ada sinyal sama sekali soalnya. Ya udah dari jam, aku nggak tahu sih jam berapa, dari jam berapa mungkin jam 3-an sampai pagi ya aku tahan. Gitu paginya baru aku pipis. Tapi aku nggak ngerasa apa-apa, cuma ngerasa males aja. Sebenarnya takut sih, cuma nggak mau ngomong. Gitu aja sih. Selebihnya nggak ada. Jadi kayak ibaratnya tuh kalau kata Mas Bagus tuh, Aries tuh bisa, cuman nggak dipelajari ya dan apa sih namanya kayak gitu. Ya nggak penting juga, iya, ngapain? Terus ya nggak bisa disengaja gitu, tapi tiba-tiba kadang-kadang tanpa di alam bawah sadar kita melihat mereka gitu loh. Kita punya yang paling terakhir ini di tempat yang kalau kalian tonton vlognya, di tempat yang ramai banget, banyak bocah-bocah. Ya, itu memang penduduknya ramai di sana. Tapi di sana adalah gongnya gitu loh. Dan yang tempat kita nginep ini adalah tempat resort tertua dan pertama kali di di Misol. Betul. Itu jadi tempatnya sih. Ada kok di vlognya. Kalian lihat aja vlognya. No cut no edit, jadi dia literally kayu gitu, iya, terus lampunya nyala mati, terus AC-nya juga nyala mati, dan kasurnya kalau teman-teman perhatiin, aku masuk kayak kemarin di vlognya di kamar, dia tuh satu ruangan kasurnya timpa, dan yang di kamarku tuh kasurnya dua, tapi dua tingkat, jadi kanan kiri tapi timpa, aku tidurnya di kanan. Otomatis ini kosong dong, aku sendirian. Udah gitu kan warna putih kan spraynya. Pas aku mau tidur, aku ngadep ke kasur ini sambil main handphone. Dudududududu. Pas handphone aku matiin, aku otomatis arah liatnya ke sini dong. Aku nggak enak ya, aku balik badan gitu. Tapi aku nggak mikir kemana-mana. Nah ternyata teman-teman Aries punya cerita. Lagi-lagi aku punya cerita di tempat yang ini. Ini ada runtutan cerita dari aku, Fazo sama Mas Bagus. Jadi posisi aku sama Wildan ya Dan. Aku di atasnya Wildan karena itu ranjangnya tingkat gitu kan. Yang sebelah sini ada Fazo paling bawah dan atasnya Mas Bagus. Di situasi itu adalah yang aku ingin ceritain. Yang pertama, aku terbangun tiba-tiba melek. Tidurnya sebelah sini dong. Tiba-tiba aku ngarep sini sedengan pelan gitu. Tiba-tiba yang dari arah pintu apa ya, ada bawa apa, mukanya tua gitu tapi cebol gitu. Aduh, aku merinding ya. Kerdil gitu. Aduh. tapi lari gitu. Itu pintunya ketutup gak? Kedengeran gak sih, di bawah kita kan kayu tuh. Tapi pintunya ketutup. Aduh. Epic. Nih, ini tapi prosesnya cepet. Dan hilang. Dan emang jendela yang belakang aku itu emang kebuka dari awal kita datang. Jadi emang nggak dikunci. Terus situasi berikutnya adalah pandanganku mengarah ke Fazo. Fazo itu posisinya udah di ujung. Maaf ya, aku contohin di ujung ranjang begini ke arah pintu. Posisinya begini. Oh, pantesan tadi lo begitu ya? Posisinya begini. Nggak tahu dia ngapain. Kita udah gitu terus
Mas Bagus karena sadar ngelihat ranjangnya goyang kalau nggak salah Fazul sama gitu-gitu deh. Iya. Itu bener lu nggak? Bener itu tapi Fazul. Tapi Fazul, aku ngelihat langsung kan, karena aku persis pandanganku ke dia. Terus Mas Bagus tuh bawa senter kalau nggak salah. Jo. Mas Bagus di atas kan? Sama ke bawah gitu. Jo, balik Jo. Karena sebelumnya udah kita ceritain kalau Fazul tuh sering ngigo. Sebenarnya aku pikir itu mimpi Yun. Tapi besok paginya itu yang diceritain Mas Bagus. Berarti itu real dong. Berarti Bagus juga bisa lihat. Enggak, Mas Bagus tuh situasinya beda kayak aku kan ngelihat bawa bapak kerdil itu. Kalau dia ngelihat Fazul yang udah begitu. Tapi yang bikin malesnya itu di kamar aku di belakangnya ada pohon pisang. Iya nggak sih, kesel nggak sih? Pohon pisang kan tempat kesukaannya pocong kan? Iya makanya, aduh merinding. Pohon pisang ada beberapa gitu pohon pisangnya. Tapi di situ aku nggak takut. Katanya sebenarnya kalau kita punya perasaan gitu mereka berarti ada. Itu dia makanya, tapi gue nggak mau mengakui itu. Makanya kemarin gue bilang nggak, gue fine-fine aja. Kayak gitu. Pandangan kita tuh kayak mau ditarik gitu loh sebenarnya kayaknya sih. Kita akhirnya di hari terakhir nih. Di hari terakhir yang Mas Bagus cerita ke Pak Aji. Ya, yang pemilik speedboat. Ya, Pak Aji. Dan apa yang kata Pak Aji? Benar dong, cerita itu yang orang kerdil sama orang kerdil yang suka keluar lewat jendela. Itu tuyul senior, Pak. Bukan, S2. Aku merinding. Aku merinding. Iya, jadi si Pak Aji ini bilang kalau orang bule mereka malah nyari itu sampai kadang ngejar-kejaran gitu atau maraton kali ya. Jadi cerita itu dibenarkan, jadi bukan seriusan yang tadinya aku pikir tuh mimpi gimana, mimpi buruk kali ya. Tapi teman-teman juga pernah nggak sih ngerasa semisal lagi liburan di luar kota atau mungkin di pelosok atau mungkin memang tempatnya yang benar-benar masih asri banget dan merasakan hal-hal tersebut. Nah, kalian tipe orang yang seperti Aries yang peka atau mungkin abu-abu atau seperti Ricis yang cuek sama sekali nggak takut tapi sesekali tuh ngerasa kayak mau ke toilet malas ah, mau kemana malas ah, tiba-tiba aja malas, padahal sebelumnya mah berani-berani aja gitu kan, tipe yang mana? Dan ketika kalian mengalami hal yang serupa atau mungkin mengalami hal yang diganggu, apa yang akan kalian lakukan? Boleh share di kolom komentar bawah. Karena reaksinya beda-beda. Ada yang ngejar dan mencari, yang kayak si bule tadi. Ada yang udah bodo amat deh, gue timpa pakai bantal kayak apa kayak. Ada yang kayak Aries, diem besokannya pindah tempat baru diceritain. Ada yang langsung ngacir lari. Ada Derry. Derry punya cerita di hari yang ini aku boleh jelasin dari cerita Derry ini di hari pas aku tukeran kamar sama Ella. Oh mundur lagi tuh di hari kedua. Ini bonusnya. Berarti hari terakhir udah beres ya? Beres. Semua udah rampung ya? Oke. Balik lagi ke hari kedua. Hari kedua kan aku kebetulan lagi sendiri. Ulan tuh lagi cari sinyal atau gimana di luar kan. Aku tidur tuh sendiri di situ. Sempat kerepan tuh. Sempat sleep paralysis kan. Ketindihan. Nggak terlalu lama bangun kan baca doa. Aku main handphone tuh. Cuman sebelah pintu kan terbuka. Itu sudut mataku melihat kupil. Ya. Itu ada yang ngintip-ngintip kan di atas. Terus dia pindah lagi ke sini. Bilang gimana ya? Bilang enggak balik-balik lagi. Aku muteran tuh. Pura-pura main HP aja tuh padahal sadar tuh ada energi. Kalau kita diperhatiin kan pasti kan. Iya. Yeah. Nah, aku potong bentar deh. Itu adalah trikku. Aku seolah-olah pura-pura acting gak ngeliat mereka. Sama, aku juga gitu, bodo amatan. Dan itu tersiksanya minta ampun banget. Terus ya, cuman situ aku ada mikir kan cuma ada dua pilihan nih. Kalau misalkan aku kenapa-napa di kamar gak enak nih. Maksudnya tiba-tiba pingsan aku. Paling ketahuan besok. Setidaknya kalau misalkan aku terluka atau itu manusia atau bukan gitu kan. Aku di depan pintu dan teriak gitu. Jadi aku ngumpulin energi buat lari. Tep, matiin HP, pelan-pelan gitu. Oke, siap. Aku lari tuh ke pintu kan. Samperin si yang nengok-nengok itu, yang tempat-tempat. Pas sampai situ, gak ada. Tapi aku gak berani balik lagi ke kamar. Jadi aku gebrak aja, langsung lari. Yes, yes, ke kamar Aries. Cuman,
nggak ada yang bangun, nggak ada yang bangun. Aku sama Mas Bagus nggak kebangun. Padahal itu udah kenceng banget kan ya, teriaknya. Baru tidur kayaknya. Terus aku balik lagi ke Fajo, Fajo ketok-ketok, Jo, nggak ada ini juga kan, bingung aku tuh. Balik lagi ke Aries. Kebo juga lu pada ya. Hujan kan, hujan. Mending aku nunggu di depan Fajo aja deh gitu kan, depan Fajo di luar gitu kan, jadi kalau ada apa-apa langsung nunggu duduk dari semua gitu. Ya udah, akhirnya aku balik lagi ke Fajo sambil hujan-hujanan, yang penting aku di sinilah gitu, walaupun kenapa-napa. Duduk-duduk lagi Fajo, Jo. Tapi kok gue nggak denger apa-apa ya? Lo belum tidur loh, jam berapaan itu? Jam 3-an. Oh udah tidur deh. Tapi aku tuh orangnya gampang bangun, jadi ada suara apa gue langsung bangun. Tapi kok gue gak denger. Capek mungkin, kan kita harus berenang. Terus? Ya udah, aku dengan pasrahnya di situ nunggu di depan Fajo ada kursi untuk Jo. Giliran keras gak bangun, tapi giliran pelan bangun deh Jo, DDR. Enggak, akhirnya aku tidur sih situ sama Fajo. Udah. Terus yang lu lihat apa tuh? Aku kan ngeliat ini doang kan, kupil mata. Berarti baru berasa doang. Ya begitulah teman-teman, cerita kita yang teman-teman kepoin sejak kemarin-kemarin. Dan sengaja kita belum mau ceritain karena kita masih di tempatnya. Karena katanya ketika kita masih di tempatnya, kita tidak boleh membicarakan mereka. Tapi ingat, kita dan mereka itu berdampingan. Bahkan derajat kita jauh lebih tinggi, jadi tidak boleh takut. Setuju. Ya udahlah, klik tombol subscribe dan komen di bawah kalau teman-teman punya pengalaman spiritual juga yang mungkin sama atau beda. Siapa tahu kita punya pengalaman yang sama dan saling sharing, komen di bawah. Ya sampai jumpa di vlog selanjutnya dan jangan lupa klik juga link di bawah untuk menonton vlog-vlog selama berlibur di Raja Ampat. Dah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hey.